Mama jadi juara. Aku merasa juara. Sekarang kita udah masuk ke babak SMA. Peraturannya seperti ini nih, Fan ya. Gimana, gimana, gimana? Mereka nih, ini dia peraturannya. Oke. Rules babak SMA atau seleksi menuju akhir. Di layar ada 7 orang dengan berbeda profesi. Peserta akan bergantian menjawab pertanyaan dari narasumber hasil diskusi 2 peserta lainnya. Yang menentukan main pertama dengan cara diputar roulette. Foto orang yang dipilih akan memberikan pertanyaan dalam bentuk video. Satu orang dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak berikutnya. Dan jika ada nilai yang sama, maka harus menjawab pertanyaan tambahan secara rebutan. Inilah babak SMA, seleksi menuju akhir. Apaan? Sekarang tugas lu di sini, brother. Oke, ini gua tes lu untuk menjadi co-host gua ya. Oh, boleh. Oke, lu sekarang pilih di antara mereka bertiga siapa yang akan bermain duluan di babak ini. Fanny sih pesinetron lama, jadi ntaran dulu. Kalau Agus dia smart-smart gitu kan ya? Ya, ntar. Ah, Martin aja lah, Martin. Yeah. Kenapa dia duluan? Agak-agak kurang cerdas. Jadi kita mulai dari yang itu dulu supaya drop dulu ya, nggak sih? Oke. Okay. Yuk, silakan Martin. Silakan menuju ke podium. Oke, okay, di sini, Pak. Yeah, ada kategori-kategori yang akan muncul di layar. Oke. Okay. Kira-kira yang mana kategori yang mau dipilihkan untuk Pak Martin? Kayaknya fashion deh, fashion. Fashion. Alright, kita lihat pertanyaan dari bidang fashion. Go. Gayanya aja taki. Aduh. Mode fashion yang satu ini mungkin terbilang simple. Seperti yang dikenal biasanya, mode fashion ini hanya identik dengan 2 warna, yaitu hitam dan putih. Namun, seiring perkembangan mode ini identik dengan warna tunggal dengan 1 gradasi warna. Disebut apakah mode fashion tersebut? Black. Ya, hitam black lah. Apa? Black. Yeah. Good answer. Very good. Black. Ya, oke lah. Oke, kita lihat ya. Ini dia jawabannya. Mode fashion yang dimaksud adalah monochrome style. Sayang banget. Oh, bentar. Ini tim juara. Enggak gitu kayaknya. Lo kenapa sih kalau gue ngejudet tuh mukanya langsung kayak gitu? Happy. You're the man. Pak Martin, jangan kemana-mana. Masih di sini dong, Pak. Bapak? Oke, masih satu lagi. Nah, pilihin lagi. Pak Martin, kira-kira apa? Pak Martin karena suka... Nggak, bapak maunya yang mana di antara ini semua? Nggak boleh, nggak boleh. Satu. Oh, bapak maunya satu. Berarti, kenapa dikasih tahu, Pak? Saya pilihannya yang film, Pak. Ya, nomor 5. Ya, bapak, polos banget. Oke, okay. Ini dia jawab pertanyaannya. Yes. Lucu dengan cara ngerendahin cewek. Anak baru ya? Itu luka lo bisa infeksi kalau nggak segera dibersihin. Lagian kepentok apa sih? Jatuh. Film apakah ini? Itulah pertanyaannya. Gue tak kira ya. Film apakah ini? Kepentok apa gitu. Ternyata film apa. Gue nggak tahu. Aduh. Pak Martin? Kira-kira kepentok apa deh, Pak? Itu jawabannya. Ini untuk 15 juta rupiah, Pak Martin. Ayo, Pak Martin. Layangan putus. Amazing. Kita lihat jawabannya. Apakah layangan putus? Mohon maaf, Pak Martin. Jawabannya adalah Dear Nathan. Ya. Gak apa-apa. Pak Martin, sukses. Sekarang, mau Pak Agus apa Fanny yang maju? Kayaknya... Pak Martin gabung. Gue sih milihnya Pak Agus ya. Kenapa? Karena gue pengen nantang nih, karena tadi ngerasa cerdas gitu kan. Ngalahin tim gue tuh Agus banyak yang jawab. Oh gitu? Jadi gue silakan Pak Agus, gue tantang sekarang. Oke, Pak Agus silakan. Dulu, sekarang ngapain nih? Pak Agus kerjanya apa kalau boleh tahu? Karyawan swasta. Sebagai apa kalau boleh tahu, di Bapak? Profesinya? Konsultan arsitek. Oh, konsultan arsitek. Yeah, wow. Bapak mau pilih nomor berapa, Pak? Pak Agus? 2 boleh. Oh, nomor 2. Kita kasih serial TV. Gak. Nomor 6. Treaty has been unbroken since that time. Captain. What you do not know and must now be told is that my command orders on this subject are precise and inviolable. No act, no provocation
will be considered sufficient reason to violate the zone. We may defend ourselves, but if necessary, to avoid interspace war, both these outposts and this vessel. Oke, okay. Pak Agus, itu adalah film Star Trek. Ya. Pertanyaannya adalah, kapan serial Star Trek ini pertama kali dirilis di TV Amerika? Zamannya Pak Agus lahir tuh, Pak. Tua andong. 1966. Gua sih yakin ya. Jawabannya adalah 1966. Benar. Kok tahu? 1966. Ibu. Oh. Pak, kok tahu? Curang banget. Penggemar Star Trek. Oh, emang suka Star Trek. Yeah. Pas banget lagi tahunnya. Iya. Wow. Tapi bukan tanggal lahir saya. Oh. Oke, okay, Fan, pilih lagi. Gua ambilin makanya. Tadi musik tuh dia jago nih, Agus nih, Pak Agus. Dunia kayaknya kuliner deh, karena dia cowok kan. Jadi kuliner gua pilihin dia. Boleh, kuliner. Para juara, makanan khas Timur Tengah ini sangat populer loh di Indonesia. Makanan ini adalah nasi gurih yang diberi potongan daging kambing, kaldu kambing, susu kambing, dan tentunya tidak ketinggalan ada rempah-rempah. Sampai sekarang hidangan ini menjadi hidangan yang pas bila dikonsumsi di hari-hari besar. Namun begitu, tetap saja hidangan ini bisa dijumpai walaupun tidak dalam perayaan besar. Nah, para juara tahu nggak makanan apa sih yang dimaksud? Padang, Pak. Di Padang. Padang. Padang pasir. Ini kayaknya saya sering makan juga ini. Coba suaranya, Pak. Kalau di traktir. Oh, di traktir. Ya. Kalau nggak di traktir, nggak beli. Nasi kebuli. Kita lihat jawabannya ya. Nggak mau ganti, Pak. Ganti. Hah? Yang lain. Kebuli nasi. Makanan yang dimaksud adalah nasi kebuli. Oke, kalau gitu sekarang Bapak silakan kembali, tinggal Fanny. Fanny, tugasmu adalah harus menjawab minimal 2 pertanyaan juga. Kalau di pertanyaan pertama udah salah, kalian udah langsung tereliminasi karena Bapak yang maju ke babak berikutnya. Okay. Silakan Fanny, tukar posisi. Wow. Tadi waktu Pak Agus menang, bapak-bapaknya wuuuh gitu, tumben gue liat bapak-bapak happy gitu ya. Jarang jajan. Biasanya Gen Z terus yang happy. Oke, Fan, pilihin buat Fanny Ghassani. Fanny Ghassani. Karena dia pemain sinetron, lebih baik dia kayaknya tentang musik deh. Lebih tentang musik, ya kan? Yuk, gas, musik. Gas. Pertanyaannya Fanny, siapakah pencipta lagu Sepasang Mata Bola? Eh, lu jangan ketawa aja. Eh, lu udah lahir belum? Bikin emosi. Udah lahir belum? Tahu nggak kira-kira? Nggak bisa jawab, Boy. Ayo. Nggak bisa jawab, Boy. Hah? Nggak bisa. Ngarang aja. Siapa tahu, siapakah pencipta lagu Sepasang Mata Bola? Tadi Pak Agus aja ngarang 1966, benar. Iya, benar. Yang menciptakan mata bola kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Iya kan? Iya. Kita lock jawabannya. Tuhan Yang Maha Esa. Ini dia jawabannya. Jawabannya bukan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Ismail Marzuki dan Suto Iskandar. Itu artinya yang akan lanjut ke babak berikutnya adalah Pak Agus. Oke, Pak Agus, kita akan ketemu lagi di babak sidak ya. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Aku Sang Juara.